Selain daripada Samsung A50s, Samsung turut hadir dengan peranti A30s, sebuah lagi kemas kini untuk peranti A30 yang telah dilancarkan pada Februari yang lalu. Apakah pembaharuan yang dibawa oleh A30s? Anda bersama saya Salihuddin dan ini adalah pandang pertama Samsung Galaxy A30s. Dari segi paparan, ia hadir dengan skrin 6.4 inci dengan panel Super AMOLED. Namun berbanding dengan A50s, ia hanya hadir dengan resolusi HD Plus sahaja. Ia juga hadir dengan rekaan bertakuk Infinity V dan menempatkan sebuah kamera swafoto dengan lensa 16MP f2.0 pada takuk tersebut. Dari segi spesifikasi, ia dikuasakan dengan chip pemprosesan Exynos 7904, memori 3 atau 4GB RAM, storan 32, 64 atau 128GB dan menyokong storan kad SD sehingga 512GB. Melengkapkan peranti adalah bateri sebesar 4000mAh yang disertakan dengan pengejasan pantas 15W dan dicas melalui port pengejasan berasaskan USB Type-C. Di bahagian belakang peranti ini terdapat 3 kamera yang terdiri daripada lensa 5MP, lensa 25MP untuk kamera utama dan lensa 8MP untuk ultra lebar. Kami sempat mencuba kamera peranti ini dan berikut adalah antara hasilnya. Seperti Samsung Galaxy A50s, ia turut hadir dengan pengesan cap jari terbina pada dalam skrin peranti tersebut. Pengalaman menggunakannya untuk menyapu kunci peranti tidaklah sepantas yang disangka. Namun ia adalah satu fungsi tambahan yang harus diberikan pujian. Lagi-lagi untuk peranti yang bernilai sekitar RM900 ini. Bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan peranti ini, Samsung telah menawarkan Samsung Screen Protection untuk pembaikan keretakan skrin untuk sekali saja, di samping memberi percuma satu set to go Starbucks untuk setiap pembelian peranti ini. Di Malaysia, peranti ini telah ditawarkan pada harga RM899 dan hadir dengan 3 warna iaitu Prism Crush Black, Prism Crush White dan Prism Crush Green. Ia akan mula ditawarkan pada semua kedai pengedar rasmi dan atas talian Samsung bermula 21 September ini. Antara Samsung Galaxy A30s dan A50s, yang mana satu menjadi pilihan anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Jadi itulah pandang pertama Samsung Galaxy A30s daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.